Gigi anak berlubang, ini tips mengatasinya. Hai Sobat Joy, kembali lagi nih bersama Min Joy di Fun Fact and Daily Tips. Setiap orang tua pastinya memiliki rasa cemas pada anaknya. Terlebih lagi jika anak memiliki gigi berlubang nih Sobat Joy. Gigi berlubang termasuk dalam keluhan umum pada setiap anak. Hal ini dikarenakan anak-anak dalam fase tumbuh kembangnya sangat senang mengkonsumsi makan atau minuman yang manis. Bila sudah terjadi gigi berlubang pada anak, maka akan menimbulkan berbagai gejala yang dapat membuatnya merasa kesakitan dan rewel. Seperti apa ya tips untuk mencegah gigi anak berlubang? Yang pertama, membiasakan anak untuk minum banyak air setelah makan makanan yang manis. Yang kedua, mengajarkan untuk menyikat gigi mereka 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, setidaknya dengan durasi selama 2 menit. Yang ketiga, menyikat permukaan setiap gigi memakai sikat gigi berbulu halus serta pas di mulut mereka, agar ketika menyikat gigi mereka tetap merasa nyaman dan lebih mudah untuk melakukan berbagai gerakan atau posisi untuk membersihkan gigi, sehingga gigi dapat bersih tanpa ada sisa makanan atau minuman yang menempel pada permukaan gigi. Yang keempat, gunakan pasta gigi yang memiliki kandungan fluoride untuk usia anak yang lebih dari 2 tahun ya Sobat Joy. Telah banyak jenis pasta gigi yang dibuat khusus untuk anak-anak, dan terdapat juga kandungan fluoride yang memiliki fungsi membantu mencegah kerusakan pada gigi. Nah, yang kelima, mencoba untuk membiasakan anak memakai dental floss. Walaupun hal ini adalah sesuatu yang cenderung dihindari oleh anak-anak, akan tetapi fungsinya sangatlah penting untuk dapat dilakukan setiap hari demi mencegah dari pembentukan plak di antara gigi akibat sisa-sisa makanan yang menumpuk. Yang keenam, menjadi salah satu hal yang terpenting untuk mengatasi gigi berlubang anak adalah jangan lupa rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi, tunggu apa lagi Sobat Joy? Segera periksakan kesehatan gigi anak ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali ya Sobat Joy, agar dapat terhindar dari berbagai risiko gigi berlubang. Min Joy tunggu ya!